Saudara, KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan izin proyek reklamasi. KPK menduga Nurdin telah menerima uang sebesar 11 ribu dolar Singapura dan 45 juta rupiah. Selain Gubernur Riau, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepulauan Riau, serta satu pihak swasta. KPK menyatakan kasus ini berawal saat ABK yang merupakan pengusaha mengajukan izin reklamasi untuk membangun resor di Tanjung Piayu, Batam. Padahal wilayah itu merupakan kawasan hutan lindung. Namun Gubernur Kepulauan Riau memerintahkan dua anak buahnya untuk membantu pengusaha itu mendapatkan izin. Pemeriksaan dan kegiatan lain dilanjutkan dengan gelar perkara, maka maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemantauan laut, pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau 2018-2019 dan juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima adalah NBA, yaitu Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021, EDS, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian BUH, Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Dan sebagai pemberi adalah ABK, yaitu swasta. Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tiba di KPK bersama 5 orang yang turut diamankan. Dalam operasi tangkap tangan kemarin, 6 orang diamankan KPK dalam OTT atas dugaan suap izin reklamasi. KPK juga mengamankan Kepala Dinas Bidang Kelautan, Kepala Bidang 2, Staf Dinas dan Swasta. Gubernur Kepulauan Riau dan 5 orang lainnya enggan berkomentar sejak masih di bandara atas operasi tangkap tangan KPK. Dalam OTT, Saudara, KPK mendapati uang 6 ribu dolar Singapura yang diduga bukan merupakan penerimaan pertama. Sementara itu, ruang kerja Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Dompak, Kota Tanjung Pinang, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi. Kediaman Gubernur Kepulauan Riau di Kompleks Gedung Daerah kawasan tepi laut ini terlihat sepi. Seperti hari biasa, kediaman Gubernur hanya dijaga beberapa personel Satuan Polisi Pamong Praja. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Yusdianto, mengunjungi Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau yang terjaring OTT KPK. Yusdianto berharap proses hukum yang menjerat Basirun dapat segera selesai. Sempat juga saya terharu ya, karena memang Pak Bidana atasan saya dan sahabat saya, ya kan? Dan dari itu harapan kepada kita semua, kita doakan, doakan proses ini supaya cepat selesai. Dan ya, harapan kita, Pak Gub segera kembali masuk kantor berkumpul. Apa pesan Pak Gub untuk menyalakan kebanyakan? Untuk sementara waktu ini, Pak. Apa, gitu. Jelas kerja baik. Pak, selain Pak Gubernur, berapa yang yang PNS, Pak? Terima kasih, Pak. Pasca KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan izin proyek reklamasi, Partai Nasdem langsung bereaksi dengan penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Nasdem membebas tugaskan Nurdin dari jabatannya sebagai Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau. Dan jika telah ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin Basirun terancam dipecat sebagai ketua sekaligus keanggotaan di DPW Partai Nasional Demokrat. Nah, hari ini DPP Partai Nasdem mengambil langkah membebaskan tugaskan
Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau, Pak Nasirun, ya, dan menggantinya dengan pelaksana tugas PLT, Kakak Willy Aditya. Bahwa begitu ditetapkan sebagai TSK, tentu dari pihak Nasdem juga prosesnya itu sudah ada, ya, pemberhentian itu sudah ada.